sama. Jadi saya nak promo satu reel yang special untuk main surf casting, yaitu Seahawk Windsurf 6000 yang paling latest. Okay, so reel ini dia keluar model baru. Sebenarnya dia sudah keluar pada first model. So ini adalah second model dia. So sekarang kita unboxing. So mesin dia ada bentuk macam ni. Lepas tu dia ada bagi warranty card macam ni. Lepas tu dia punya view cover sarung dia. Lepas tu tengah voucher sekali. Okay, Lucky Draw. So kita terang sedikit tentang dia punya mesin pula. So Seahawk Windsurf ini dia adalah plug-in handles. Okay, lepas tu handles dia adalah aluminium handles dengan ini adalah aluminium punya round knot. Okay, so mesin ini ball bearing untuk mesin ini adalah 6 biji ball bearing. Kill ratio dia adalah 4.1 nisbah 1. Okay, so mesin dia memang smooth lah. So CNC punya aluminium handles, aluminium round knot. Okay, lepas tu build arm dia adalah tebal punya. Okay, lepas tu max strength untuk mesin ini boleh sampai ke 14 kg. Mesin berat mesin hanya ada 592 gram saja, so kira ringan lah. Lepas tu kita buka dia punya center figure tengok. So dalam gear dia adalah pakai tembaga punya pinion gear. Lepas tu ini adalah stainless steel punya shaft. So ini adalah aluminium spool dia. Spool dia memang line capacity dia memang boleh banyak lah. Okay, biasanya masuk boleh masuk 300 meter. Dan paling penting sekali, ini harga hanya 100 lebih saja. Okay, tidak sampai 200 ringgit. Boleh dapat satu subcast view yang cantik. Okay, Seahawk Windsurf 6000 model terbaru.